pertandingan pertama ini, Bung, untuk maju ke babak semifinal. Ya. Ahoy! Gol pemirsa! Samsul Arif Munir membuka skor 1-0 buat Arema di menit ke-7. Samsul Arif, sebuah gol yang sebelumnya tidak terlalu bisa berbahaya kalau pemain Arema Semen Padang bisa memberikan penjagaan yang sangat ketat, Bung Marul. Iya, kita lihat bagaimana prosesnya, kita lihat bagaimana penempatan posisi yang sangat baik dari Samsul Arif, umpan yang matang juga yang dilakukan oleh seorang Christian Gonzalez. Tapi kredit poin memang harus diberikan kepada Samsul Arif, bagaimana dia posisinya benar-benar tidak terduga. Dia yang sempat bermain melebar di sisi kanan, tiba-tiba sudah berada di tengah dan kemudian siap untuk menerima umpan dari seorang Christian El Loco Gonzalez. Gol 11 yang diletakkan oleh Samsul Arif membuat dia menjadi top skor sementara. Cukup bebas tadi nampaknya Samsul Arif. Jagaan yang tidak terlalu ketat tadi dari nampaknya Hengki Ardiles yang telat untuk menempel dengan ketat pergerakan Samsul Arif. Sehingga Samsul Arif cukup mudah tadi untuk memposkan bola ke gawang Beto lagi, Gustavo lagi, Beto sendirian, Sopi Beto, ahai, berbahaya, Samsul Arif, masih Samsul Arif, Sopi, dan gol! 2-0, dan benar-benar sangat bebas para pemain Arema Kronos di daerah kotak penalti dari Semen Padang. Nah, hingga skor pun berubah menjadi 2-0, sebuah proses gol yang sangat-sangat cukup mudah buat iya, menunjukkan Arema Kronos, Bu. Menunjukkan bagaimana rapuhnya pertahanan lini belakang dari Semen Padang, tapi di sini juga jangan diabaikan bagaimana kecelian, kecerdikan dari seorang Gustavo Lopez mengirimkan umpan kepada Beto Goncalves, meskipun dari Arkoputra keluar pada saat yang tepat memotong bola tadi, tapi ada ribut dan di sini kemudian kembali Samsul Arif menghukum longgarnya barisan belakang dari Semen Padang, mengeksploitasi barisan belakang. Dan kita lihat, ini di sini ada kecelian Gustavo, kemudian sini tepat jadi Arkoputra keluar ribut. Samsul dalam posisi tepat, sangat tenang, sangat cerdik. Selesai. Yang terpenting sangat leluasa para pemain Arema Kronos mengobrak-abrikkan pertahanan dari Semen Padang. Hanya 3 pemain, Bung. 3 pemain sudah bisa menghukum 5 pemain dari Semen Padang. Buah gol sangat cantik dari Samsul Arif. Tinggalkan keunggulan Arema Kronos menjadi 2-0 atas tamunya Semen Padang pada putaran pertama. Langsung dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ekspresi kegembiraan Samsul Arif menciptakan gol keduanya di pertandingan ini, sebuah gol yang benar-benar membuat pemain besar unggul. Osasaha lebih dekat dengan Yeri Gattuso, tidak pelanggaran, masih Osasaha. Osasaha terlalu lama. Osasaha, Hendra Bayau, ada Ricky, angkat dia, berbahaya, gol! Nur Iskandar, pemain cadangan yang justru mampu memperkecil ketertinggalan Semen Padang dari Arema Kronos lewat gol yang sangat cantik dan sangat terencana, Bung. Ya, ini sebenarnya sebuah sistem yang cepat sudah diantisipasi oleh seorang Soeharno ketemu dari Arema. Kita lihat kombinasi Ricky Ohorela bersama dengan Hendra Adibayo, Ricky kemudian mengirimkan umpan, dan di sini kredit tersendiri pantas diberikan untuk Ricky Ohorela, Bung. Ya. Dan umpan tariknya kepada Nur Iskandar mampu diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Iskandar lewat sundulan yang sangat cantik ke sudut kanan gawang dari penjaga gawang tim nasional Indonesia, Nurnia Mega Hermansyah, sekaligus memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Masih dalam kondisi